yang hadir ke sini banyakkan umat Nataran. Jadi saudara subhanallah, kita mau kasih dengar dengan banyak penonton yang datang. Kita mau ingatin, itu datang bukan. Dan subhanallah memang kita tidak melihat ya bendera-bendera LGBT yang dikibarkan. Hanya ada beberapa spanduk menurut acara mereka. Kemudian ya, di sana. Kalau di dalam ternyata ada konser LGBT, mudah-mudahan pada kena geledek. Amin. Katanya jangan salah, beberapa hari yang lalu ada konser BMTH juga dari itu. Tapi nggak ada tuh umat Islam demo, betul? Nggak ada tuh umat Islam datang ke Ancol, betul? Kenapa? Karena BMTH nggak propaganda LGBT, betul? Betul? Tapi cosplay di mana-mana, bawa bendera pelangi. Saya mau tanya, bendera pelangi itu simbol LGBT bukan? Simbol bukan? Udah gitu di panggung LGBT, ada laki ngelamar laki. Udah gitu laki dia ciuman sama laki di panggung, kacau tidak? Ada pasangan homo buat kepatu gara-gara LGBT 4 tahun lalu, saya dapat pasangan laki-laki.